coba. Enggak, ntar ya. Cara belah durian tanpa parang, guys. Enggak usah kasih. Enggak, guys. Tanpa parang, guys. Tanpa parang, guys. Belah durian. Oke, guys. Enak kali nih, Pak. Meletek. Aspot aku nih, Pak. Mantap kali, guys. Udah tua dia di peram. Kali ke sisinya nih, guys. Itu yang tipis, Pak. Aduh. Main lah, guys. Satu mobil duriannya. Ini di peramnya, Cok. Peramnya. Enak. Gak terlalu rugi beli. Soalnya 75-nya. Tebal kali ini, ya. Kalau satu masak dia, lepas dia kan. Wah. Kayak gini dia bersih. Ini di peram. Enggak. Nomor 5 lah ini. Nomor 1 saking. Nomor 2 berturut. Nomor 3 nomor 4 durian lokal. Nomor 5 inilah di peram. Nah, bucinya kan masih mentah dia. Iya. Peram ini. Tapi udah tua dia di peram, makanya agak manis. Dia masak benar, Pak. Enggak nyangkut ini. Iya, itu dulu. Guys. Tapi bagus, termasuk durian lunak dari isinya. Lagi. Durian satu mobil. Durian lapar namanya. Membuat lapar ya. Baik tepungnya. Kurang nomor 1 kalau manis sekali tuh. Lain mama nyangkut. Nah, kontolnya. Rasa murah jual. Mencelakai diri sendiri. Laku lah besok nak dibeli orang. Kan? Aku sana 400. Yang penting kualitas paten. Inilah buktinya, Pak. Ah. Kalau masak jatuh dia. Ini manis sekali ini. Bagus dilepaskan. Dingin.
dibuang sayang. Takut ini entah di karbit lain. Kasih karbit pak, main masak. Baru berapa menit udah ada nyamuk, nyamuk. Nyamuk. Kalau kau lihat banyak isinya, cuma itu lah. Itu banyak isi tapi nggak tebal, termasuk tebal kah? Lumayan kan? Tapi ini tebal lumayan. Masaknya balai. Enggak, makan lagi. Makan sayang. Pilih lagi, Pak. Tapi yang manis jangan asal pilih, nanti nyesal. Kayak gini biasa manis sekali nih kalau masak matangnya. Mana kelihatan, Pak? Dia di dalam soalnya. Oh, kan kan masak durian gini. Kalau lagi kita buka kayak gini lagi dalam berarti semua lah itu. Wah, rumah lagi. Entah saya enggak. Banyak kali bijinya ini loh. Dibanding dengan ini. 3, 6, 9. Mungkin orang lapar, Pak. Cocok yang kita nak makan siang tadi. lima belas biji isinya tidak rugi.